kedua kan ya. Enggak, game pertama yang susul-susul. Oh iya, game pertama yang susul-susul. Seven Envy yang tadinya posisi ketiga, dia menjadi juara ya, ya untuk di game kedua satu. Sendiri kemarin di yang kita streaming Fast Win Condition ya dengan dua kali Buya. Yap. Map Purgatory masih bakal ditemani oleh Marv sebagai main cast dan juga di sini gua ada Elhaya sebagai co-casternya. Kita bakal temenin kalian di siang-siang kayak begini daripada pusing mikirin, iya, suasana Jakarta yang lagi panas ya. Ya, kita mau juga mau bilangin nih stay safe ya untuk para survivor yang ada berada di Jakarta. Jadi ini bukan permainan, ini benar real lagi. Lagi ada rada kacau, jadi stay safe, jangan kemana-mana dulu aja, mending nonton kita bener. Jadinya ya nggak penting-penting, nggak usah apa ya, nggak usah di inilah, nggak usah di apa namanya bener. Di wah, kita lihat ada tim dari nomor 7 yaitu Oblo ya. Jadi dari JRS Oblo itu satu orangnya agak-agak bermasalah sebenarnya. Betul banget. Jadi kalau gue lihat Oblo, gue nggak tahu nih relate apa enggak sama Mozilla, karena Mozilla juga punya tag yaitu Oblo. Nah, kita lihat sekarang nampaknya udah mulai clash dari JRS Oblo bersama dengan tim MB ya. Kita lihat sekarang 3 melawan 4 di sini. Iya, ini nampaknya enggak imbang banget. Kita lihat sekarang Oblo udah harus satu orang knock. Apakah menjadi dua orang pemain? Tapi sayang di sana Oblo masih bisa berhasil untuk mendapatkan knockdown satu pemain dari tim NB tadi ya. Betul banget. Langsung di end nampaknya. Tapi kita lihat sekarang masih perang-perang aja, ada yang pakai M60 ya di sana. Yep. Ini bakal 3 lawan 3 ya. 3 lawan 3 karena si Oblo satunya masih jauh, masih jauh. Ya. Kita lihat udah ada yang mulai berputar, apakah ada yang spam menggunakan M60. Kita lihat cukup sakit peluru M60 di sana melawan MP40. Oi. Namun sayang di sana Oblo kembali berhasil dikenok satu orang pemainnya. Dibalas lagi. Kita lihat dan terakhir kita lihat orang kenok akhirnya di sini. Ini harus bisa di jatuh ya. Iya, udah enak banget sih udah 3 orang udah knock dari pemain Oblo dan hanya misalkan satu orang pemainnya itu JRS Oblo yang lagi berenang benar. Sayang banget sih. Oh, ada 2 bahkan. Oh enggak. Itu gua lihat di map 5, 6, 7 itu ternyata ini koordinat map ya. Yep. Gua sangka 7-nya itu adalah 7 bukan dari tim si JRS Oblo ya. Ternyata satu orang harus berenang. Iya, dia kayaknya udah dia tinggal tenggelam ya. Tinggal nunggu ajal sih kalau menurut gua di situ. Tapi kalau seandainya dia masih bisa reconnect bakal jadi sinyal yang bagus buat dia, walaupun agak berat ya, tapi at least dia enggak bakal tersisi di awal-awal pertandingan. Bener. Dan di sini kita lihat MB udah enak banget kalau menurut gua. Dia ngambil sentral ya. Dia ngambil sentral dia di sini. Dia loot puas banget sih kalau menurut gua. Puas. Walaupun tadi sempat diganggu ya sama JRS Oblo, dan tapi harus kehilangan satu pemain ya. Masih worth it lah ya. 3 yeah. lah tukar 1 ya. Masih worth it lah, Bang. Terus udah gitu dia dapat resource lagi di sini, dapat map-nya, dapat semuanya gitu. Wah, enak banget sih dari tim Welcome to Lobby namanya. Yep, dan kita lihat di sini juga beberapa tim kemungkinan besar bakal ini FFID bakal kontes sih dengan tim banget. TMW ya, tim Nevermore bakal melawan TMW. Ini bakal jadi pertarungan kedua itu Teamwork Foxes ya. Teamwork Foxes di sini melawan tim Z Nevermore, tapi kayaknya posisinya udah diketahuin juga. Kayaknya lebih milih mundur sih. Mundur betul banget karena posisinya harusnya gini sih. Mungkin ya benar sih karena mereka juga gak punya vision yang cukup luas. Iya. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mundur. Kalau sendiri mau diklesin agak cukup berbahaya ya. Brian juga sih. Benar banget. Brian juga coba untuk stick balik ke teman-temannya. Tapi kayaknya mereka nungguin dari tim TMW ini ke Forge ya. Yep, kalau misalkan masuk ke Forge, mereka pakai zipline turun langsung kayaknya bakal ngehajar si TMW habis-habisan. Tapi kayaknya dilihat dipantau si TMW mundur lebih jauh daripada Forge. Ya, yep, gue rasa udah benar karena kalau ngelihat dari posisinya sendiri itu cukup terbuka pertarungan jarak jauh. Walaupun sebenarnya memang di map Forge sendiri kalau tadi dengan posisinya Z Nevermore memang bisa kontes ya jarak jauh tapi kalau sendiri kontes jarak jauh gitu. Ya sekali lagi melawan meta dari Free Fire tapi memungkinkan kalau map yang kayak tadi Force. Tapi dengan catatan harus punya resource yang banyak karena spam pelurunya itu butuh yang banyak kalau sendiri dari jauh. Cuman ya mereka enggak coba. Tapi kayaknya bakal disamperin sih di sini. Kayaknya sih Bang, kayak bakal dikontes karena mereka udah ngelihat
Yep. Di situ. Mungkin coba untuk tahan di dalam karena opsinya sendiri enggak banyak untuk tim TMW. Benar. Apabila mereka mau masuk ke dalam zona harus lewat dari tim Z Nevermore. Kalau enggak ada satu satu opsi di mana mereka harus muter ke daerah Lambermill yang gua rasa juga cukup jauh. Dan udah gitu bakal ketemu tim lain juga dan ngebuang-buang waktu sih kalau menurut gua, tapi di sana kayaknya dari tim Z Nevermore udah mulai kontes, udah nembak-nembak dari area yang jauh. Bener banget. Mereka berada di high ground sementara dari TMW berada di lower yang mungkin udah enggak enak banget, gak ada blue wall di sana dan map juga cukup terbuka. Jadi ini enak banget buat tim Z Nevermore untuk ngabisin mereka-mereka semua. Hati-hati. Kita lihat glue wall terpasang, namanya satu glue wall udah mulai dikerahkan. Namun ada Ergon di sana yang mencoba untuk mengflashbang. Yep, para pemain dari TMW ini kayak bakal dipush di dos. Ini bakal dipush terus-terusan sama tim Z Nevermore. Harus ada cover yang baik dari bawah karena ini bakal bahaya, dua orang yang coba untuk maju. Ini cukup jauh. Ya kita lihat sekarang nampaknya udah Mikazu mulai di sana. Mikazu berada di garis depan melawan TMW. Satu orang pemain dari TMW hampir saja knockdown dan Mikazu harus reload di sana. Wah, Mikazu harus reload. Teman-temannya udah mulai masuk di sana, kita lihat. Kita mencoba lihat di sini untuk berduel nampaknya di sini. Dan baik banget. Dua orang udah knock dari tim TMW. Jatuh yang malah knock banget. Kita lihat, tapi kita lihat masih ada satu orang pemain. Tiga orang udah knock. Kita lihat apakah dari Z Nevermore akhirnya bisa di wipe out oleh tim Z Nevermore ya. Gue kalau ngeliat dari pergerakannya sebenarnya riskan, tapi Mikazu mempunyai skill mekanik yang cukup baik, di mana dia juga nggak ada support yang cukup, tapi dia berhasil membuat dua member dari TMW sendiri knock ya. Iya, bener di samping banget, itu bang. Jadi malah kayak positioningnya berantakan dan Justin yang di awalnya keculik masih bisa di save. Yep. Secara nggak langsung dia juga jadi decoy ya. Yeah. Jadi decoy dan pergerakan yang cukup cepat juga buat wipe off. Nah, lagi-lagi ya. Ini retak ID, Bang. Ini kayaknya menuju ke arah Z Nevermore. Yep, abis yang harus cepat-cepat. Iya, ini Z Nevermore juga harus ngumpulin resource cepat-cepat juga sih. Ini betul. Mereka bakal kelihatan. Ini bakal melihat kalau menurut gua dari retak ID, kalau dia memilih ngambil untuk Forge ya. Yep. Ini bakal ketemu. Tadi keren sih banget sih gua ngelihat Z Nevermore tuh bikin tiga orangnya langsung kenok, mereka nggak coba untuk langsung udah mulai kontes. Z Nevermore ngelihat ada pergerakan dari tim retak ID nampaknya belum ditembak ya kayaknya. Nah, ini bahaya sih buat ada retak, dia nggak sadar di depan itu ada baik banget. Retak ID berarti kecuali Justin Cable dipilih, tapi sayang di sana retak berhasil dia membunuh Justin nampaknya dari retak. Tapi kita lihat harus merelakan nyawanya juga di sini retak dia ya. Dia langsung bakal cabut sih. Iya, Brian temennya berhasil mengfinish retak di sana, namun dikejar ya kayaknya. Dikejar bang. Satu tuker satu. Iya, satu tuker satu. Sayang banget ya Justin, harusnya nggak terbuka kayak tadi. Iya, terbuka kayak tadi. Iya. Kalau tadi sama-sama nggak tahu juga sih dari sisi Z Nevermore nggak expect bakal ada yang datang lagi. Yang dateng. Mungkin mereka ngelut dengan santai sampai akhirnya dua member dari ADS retak sendiri bisa ngelihat ngambil satu tuker satu jadinya. Benar. Tapi kita lihat di sini nampaknya PBM udah masih ada masih, ya. Masih dia ada. Berada di tengah-tengah bersama dengan tim F4S. Ya, mereka dan coba untuk nge-skill tempat dan mereka punya objektif harus buyar. Benar. Dan bakal ada dua tim yang bakal kontes terhadap tim PBM di sini kayaknya, dari tim Speedkill Elite bersama dengan tadi si ini kayaknya. Salah satu tim yang ada di situ ya, dari tim nomor 8. Ya. Dan kita lihat di sini juga nampaknya FFID juga coba untuk bersabar dalam melakukan pergerakan karena juga dia nggak mau sampai kayak tadi lagi nggak expect tau-tau ada orang. Dan ada yang retak sendiri cukup jauh, dia juga cukup jauh untuk ngeflank ya. Bener. Oh, yang menarik adalah Oblo sendiri yang tadi nomor 7 comeback sendirian. Hidup lagi dia. Dia bisa masuk lagi ke dalam game walaupun di sana dia kebingungan ya kayaknya. Bener ya. Dia lagi nyari-nyari resource sih sebenarnya. Tapi kita lihat di sini Z Nevermore bersama dengan ADS retak udah mulai ngejauh juga. Ini Oblo yang tadi yang selamat ya. Iya, selamat dia satu. Tapi belum punya face juga. Agak susah perjalanannya, tapi enggak ada yang enggak mungkin di game Battleground. Tapi di sini Z Nevermore ya, Karena zonanya sendiri jauh di mana semua tim 9 tim mencoba untuk masuk. Nah, ini bakal gua predik bakal terjadi pertempuran yang cukup sengit di fase-fase mid game. Kayaknya PBM di sini bakal kontes
tiga tim sekaligus sih mungkin. Kemungkinan besar ya, tapi kayaknya enggak juga sih. Z Nevermore juga udah mulai mendekati zone, sementara F4S masih nahan dan ada tim dari nomor 5 yang masih di belakang yep, dengan nah ini, tiga orang ya. Gua ngeliat F4 mungkin bakal tahan di zona luar dari zona kedua ya. Benar. Dimana dia juga mungkin berharap bisa dapat kill point, karena sekali lagi penting banget ini mereka mengerti gitu. Kill point itu penting di saat mereka tadi cukup tertinggal dari sisi yeah, poin ya. Iya, yep, benar banget Bang. Tapi kita lihat sekarang nampaknya PBM berjalan berdekatan. Di sini ada tim dari Maling Pitekul bersama dengan Z Nevermore yang berdekatan. Jadi PBM bisa aja dijadiin sandwich crackers. Namun kayaknya F4S menuju daerah yang akan ditempati oleh tim dari Z Nevermore. Ya, ini bakal kontes sih, 4 tim bakal kontes. Ya, betul. Kita enggak tahu siapa yang saling backstep, tapi kayaknya udah kelihatan di sana ada tim Z Nevermore yang lagi jalan-jalan. Ya, udah kelihatan, tapi PBM itu bakal ada Maling Pitekul dari atas. Hati-hati, yang posisinya PBM sangat enak sekali. Ini tinggal ditatak Pak, ya, dari atas Pak. Ini enak banget buat tim Maling Pitekul untuk ngebunuh PBM. Oh, tapi kayaknya aja udah mulai tersadar, mulai ada fight, mulai ada kontes dari atas ke bawah. Oh sayang banget sih, di sini dari Anca harus kenok donok ya. Dua orang Poi dan juga Anca harus kenok ya nampaknya. Kita lihat dari atas, ini bakal jadi lomba pembantaian untuk tim PBM terhadap Maling Pitekul ya di sini. Tadi ya, dia di game pertama hasil di wipe out sama PBM ya. Ini bakal jadi revenge atau balas dendam. Hey Pak, kenapa lu keluar Pak? Dia mencoba untuk menyelamatin poin, namun sayang gak bisa seperti itu. Namun 2 kill untuk tim Maling Pitekul ya. Harus tersisanya tinggal 1 orang ya, satu dari orang PBM. Pemain dari PBM di sini sayang banget. 3 orang. Oh, tapi masih bisa berhasil mendapatkan. Ya, oh dapat 2 knockdown dari tim PBM. Nampaknya masih ada 2 pemain Bang. Oh masih ada ya? Iya masih ada 2 pemain. Ada satu yang coba untuk ngeflank ya? Benar, satu udah di finish sama PBM. Enggak, hanya tersisa satu. Si Anca tadi berhasil knock satu. Oh benar banget. Iya masih ada dari 2. Dari belakang masih ada yang coba untuk apa? Untuk bokong-bokong Nankatsu. Keren banget pergerakan dari Mort ya. Ini kita lihat di sini Mort berhasil menculik salah satu member dari Maling Pitek. Hati-hati Maling Pitek, karena gue rasa kualitas dari PBM sendiri gak bisa diragukan. Kita lihat sekarang, oh gue masih bisa dipasang nampaknya dari Mort. Hati-hati. Tapi Anca harusnya menjadi decoy aja sih buat dari tim PBM. Bener banget, tapi harus backup. Wah bomnya, sayang banget. Hati-hati. Wah sayang banget sih, dari PBM tadi ya. Anca harus bisa ngecover temen-temennya, karena dari atas juga dia coba di spam ya. Bener. Nah sini kuncinya adalah Mort, gimana cara Mort untuk ngeflank tanpa ketahuan posisinya. Dimana juga tadi dia sebenarnya udah ketahuan ya dari bawah. Oh tapi nampaknya dari Reds ya. Iya, dari speed kill elite berhasil nge-wipe out satu squad, yaitu Red Squad. Yap bener banget. Jadi rada di, yaitu Red Squad ya. Red yep, Squad bener. Oh banget. Tapi ada Mort. Oh Mort yang kita lihat di sini. Hati-hati yang mencoba kontes di sini. Anca harus bergerak, saatnya dia bergerak, karena harusnya dia cover si Mort. Dimana bener, juga bener, posisi bener dari Maling Pitek sendiri juga udah ngejauh lah. Udah ngejauh, dan gua rasa dia juga udah gak di-aim. Gua gak tau kenapa Anca belum bergerak. Hati-hati karena Maling Piteknya dari belakang. Ini bakal bisa kayak ngebokong lagi ya. Bener. Bisa ngebokong si Anca. Anca harus bergerak please. Itu dari Don's ya. Bener Don's aja di belakang. Gua oh bener kan. Hampir aja bisa di backstep ya sama Don's tadi loh. Yap. Oh, wah tapi akhirnya sayang, Anca harus kenok dari Cool. Yap, nah, makanya gue bilang tadi ya, harusnya dia coba bergerak, jangan terlalu takut. Gimana caranya? Karena Mort di sini juga harusnya punya vision yang baik. Dia bisa kasih info ke teman-temannya bahwa si Maling Pitek sendiri udah nggak berada di atas batu. Bener. Atas lagi ya. Dan Mort masih bisa selamat. Oh. Sementara di sini dari Z Nevermore akan clash dengan retak ID. SLT ya. Kembali kita lihat clash bersama dengan retak ID 3 melawan 3 ya. Ini cukup bahaya untuk FFID. Bener. Dan oh, tapi Brian memilih untuk lari saja sementara ditinggalin. Ya, di distract nampaknya. Yap, biar Mikazu bisa masuk ke dalam, karena tadi Mikazu cukup terpisah jauh. Ya, terpisah jauh. Ini kemungkinan besar Brian bakal coba ngedistract. Hati-hati Mikazu. Ini saatnya mereka untuk coba stick lagi, dan nah, benar kan? Ya, stick kita lagi lihat sekarang. Mulai ada lihat flashbang yang dilemparkan tadi hampir hati-hati R4 tak ya. Oh, kita lihat oh, sayang banget retak tadi. Cukup terbuka retak. Kita lihat retak apakah knock, namun masih bisa selamat dia masuk ke dalam rumah. Kita lihat sementara ada flash lain lagi. Z Nevermore berhadapan dengan 2 tim sekaligus dan dia menjadi sandwich cracker kayaknya. Yep, kita lihat tapi ADS retak di sana berhasil di backstep oleh RGR ya. Yap, NB yang masih ada sekitar 3 orang lagi ini coba untuk join tuh. Dari welcome to lobby. Yep. Membackstep, membokong-bokong Nankatsu dari tim Rata. Oh, ini namun bisa di kill steal dari Mikazu. Baik banget Mikazu maju.
Wah gila sih Mikazu. Mikazu double kill. Hati-hati Mikazu. Kita lihat Mikazu. Mikazu bakal terjebak sih, sumpah. Mikazu bakal terjebak. Oh, hati-hati Brian. Covernya dari mana? RG1 covernya kemana? Wah, sayang banget sih. RG1 itu di sana. Jangan. Wah, sayang banget sih. Mikazu dan Brian harus knock dari tim ini ya, dari tim Welcome to Lobby. Yap, ini harusnya di sini kom yang harus dilakukan tuh harusnya lebih rapi ya. Dimana tadi ada dua yang coba ngeflank tapi RG1 sendiri nggak ada backup sama sekali. Bener. Wow. Wah, sayang banget sih. ADS retak harus mati ya sama MMID dan JRS Oblo yang tadi tersisa sendirian juga harus tereliminasi. Tapi di sisi lain tadi Maling Pitekul berhasil nge-wipe out satu squad yaitu PBM Hyper dan juga Skillet Speed Kill Elite. Okay. Dua jadi, squad berarti total yang mereka bunuh ya. Oh, ada lagi juga di sini. Oh, tapi PBM masih ada satu pemain. Nampaknya yang di-wipe yaitu Maling Pitekul dan di sini kita lihat Z Nevermore. Oh, baik banget PBM akhirnya di-wipe out oleh tim Maling Pitekul. Oh. Ya, sementara dari Z Nevermore masih bisa melakukan satu kill terhadap pemain dari lagi lari ya. Iya. Enggak bisa dari lu gua kasih ya kan. Welcome to Lobby ya. Langsung RG1 apakah bakal coba untuk defense, dimana juga dia punya objektif yang penting ya, yaitu mendapatkan Buya. Kita lihat F4S di sini mencoba untuk melawan Maling Pitekul, berhasil dikenok satu pemain. Kita lihat dua pemain, oh sayang banget dari Lee tidak bisa mengantisipasi serangan yang diberikan dari F4S tim. Namun F4S di sini tiga orang kenok, apakah akan menjadi empat orang dan Maling Pitekul bisa menghajar mereka? Kita lihat sini. Oh, sayang banget dari Maling Pitekul berhasil mewipe for F4S. Tipis banget tadi. Dan kita lihat di sini bakal jadi 2-1-1 nampaknya. Benar. 2-1-1 di mana kuncinya masih ada di FFID RG1. Apakah dia mendapatkan Buya dengan cara yang sama yaitu dengan kesabaran? Harusnya bisa. Karena di sini Welcome to Lobby udah buka tembakan. Tembakan dari Maling Pitekul ditembak oleh RG1 tadi nampaknya. Kita lihat kalau aja si RG bisa nge-skill kill steal ya. Iya betul banget. Harus sabar RG1 karena kuncinya ada di lo kalau sendiri lo mau fast win condition. Benar-benar Z Nevermore kita lihat di sana masih punya kesempatan untuk nge-backstep kita. Satu. Oh baik banget dari Dots. Banget. Masih baik bisa banget. Diantisipasi. Ini saatnya RG1. Bener. Kalau lo mau dapat nggak ada yang sadar, nggak ada yang sadar. Udah sadar. Tersadar kayaknya. Hati-hati satu lawan satu. Kita lihat satu lawan satu. Oh baik banget, baik sekali. Z Nevermore berhasil dihabisi dari kedua tim ya. Dan bakal jadi satu lawan satu. Yep. Dimana tadi tim Welcome to Lobby juga nge-wipe out. Iya. Ini bakal revenge di late game kita lihat di sini apa yang bakal dilakukan oleh RG1. Dia mau nembak ke keluarnya aja. Wah, tembakan cukup keras. Baik banget. Oh, kita gagal. Oh, Welcome to Lobby akhirnya mendapatkan Buya. Wah, gila sih Z Nevermore tadi udah berusaha keras ya. Iya, kalau gue lihat tadi di late harusnya kalau dia masih punya glue wall ya, kalau gue jadi dia, gue gak bakal nembakin dari jauh, tapi gue bakal coba step by step maju ke depan. Bener. Cuman gue rasa glue wall-nya habis, sampai akhirnya dia tadi coba untuk firing, dan malah mati ya. Ya, malah mati. Mati, dan kita lihat Welcome to Lobby, namanya mendapatkan 420 poin, Z Nevermore juga mendapatkan 420 poin. Gue masih penasaran, oh PBM Hyper hanya mendapatkan 125 poin. Bisa dipastikan Z Nevermore bakal tetap di atas ya. Benar. Bakal tetap di dan atas. Dan kalau sampai di game ketiga dia bermain konsisten seperti tadi ya, yep, itu dia bakal bisa jadi juara di loser bracket pot ketiga kali ini. Tapi